show gue Kepo Gaming. Kali ini gue bakal mainin game. Ini bukan game juga sih, lebih tepatnya video interaktif kali ya. Tapi play juga sih disebutnya. Sweet Home. Ya mungkin kalian tahu kalau Sweet Home ini adalah dari salah satu webtoon yang lumayan terkenal waktu itu. Dan kemudian dijadikan live action di Netflix. Gue sendiri udah nonton, live actionnya bagus banget. Tapi baru sampai episode 6 sih, gue belum sampai episode 10. Kan tamatnya episode 10. Dan gue juga baca webtoonnya sampai tamat waktu itu. Menurut gue ini adalah salah satu webtoon yang dijadikan live action atau film cukup berhasil sih. Karena kualitasnya di atas rata-rata. Gue gak tahu apakah kalian udah nonton atau belum. Tapi buat yang udah nonton atau yang belum nonton, gue bakal mainin video interaktif dari Sweet Home. Oke, kita coba aja. Play. Welcome to Sweet Home. Gila, serem ya. Ini memang asli loh. Maksudnya dari live actionnya. Are you ready? Kita keluar dari kamarnya si Hyunsu, tokoh utamanya. Waduh, ini mantep sih kalau pakai headphone. Jadi kalian juga pakai earphone kalau bisa. Menegangkan. Serem coy. Oke. Kalau pakai VR ini mantep banget sih. Oh ya, dan kita disuruh memilih di sini. Jalan apa nih selanjutnya nih? Kita lanjutkan ke koridor atau pilih tangga? Oke, gue bakal koridor aja. Waduh, waduh, ketemu si kepala setengah. Escape atau investigate? Jelas escape lah. Gue udah tahu soalnya itu siapa. Monster kepala setengah. Ya, mati ternyata. Kok matinya sama si ini sih? Si monster yang lidahnya panjang itu. Oke, di sini gue bakal take the stairwell. Nah, ini dia. Kita turun lewat tangga aja. Karena tadi lurus malah mati ya. Ush. Waduh, duh, 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 duh. Ini yang ada adegan filmnya itu loh. Mati lagi. Continue down. Ini dia, kita ketemu si kepala setengah. Di sini escape kan tadi gagal, berarti gue investigate. Wah, bisa-bisa. Gue kabur nih ke lift. Oke, ada dua pilihan, floor 15 atau 8. Duh, gue lupa loh, filmnya kemana ya? 15 tuh kalau nggak salah ada si itu deh, protein. Tapi gue mau coba ya floor 15. Penasaran aja. Nah, si protein bukan? Iya sih, ini si protein sih. Oh, ke kamar nih. Oke, turun tangga. Ada. Oh, si laba-laba loh. Monster laba-laba ini. Gue mati ya tadi ya? Jadi ngulang lagi. Oke. Ternyata kita berhasil lolos dari si laba-laba jadi ke floor 8. Sekarang kita kemana? Periksa stairwell atau room 802. Gue coba room 802 ya. Kalau stairwell pasti ketemu lagi deh sama monsternya. Coba ini dulu aja. Gue masuk ke kamar dulu. Oke, ada pedang. Will you fight or run?
Spike dong. Gua ambil pedangnya. Gua bakal lawan siapa nih di sini? Oh, ini tempat kuburan itu loh. Yang di filmnya juga ada. Oke, menegangkan ini. Walaupun gue udah nonton filmnya. Nah, ini siapa nih? Si pelari. Waduh. Betul-betul mati gue. Itu si protein. You now must live as a monster. Oh, berhasil ya. You are alive. Tapi harus hidup jadi monster katanya. Oh, kita bisa periksa nih. Amannya di mana kali ya? Oh, oke, okay. Kita bisa periksa CCTV-nya. Gila, banyak banget monsternya, coy. Itu semacam kuis gitu kali ya. Ini ada galerinya. Motion poster. Oh ya, ini tokoh utamanya sih, si Hyunsu. Sangwook dan Ikyung. Ikyung ini gak ada di komiknya ya, cewek ini. Galeri. Nah, gue suka si cewek ini nih. Manis, imut-imut gitu. Udah rambut pendek ternyata si Hyunsu-nya. Ini semacam galeri-galerinya gitu. Oke, gue belum nonton sampai akhir sih, jadi gue nggak mau kena spoiler sebenarnya. Crossbow ya, ini si cewek crossbow itu. Ini cantik juga nih. Inner monster itu semacam tes kali ya. Ini aja deh. Next, ada 10 pertanyaan. Oh, kalau argumen gimana nih? Gue sih pilih ini sih, talk it out. Apa yang kamu lakukan jika kencanmu tidak sesuai dengan tipemu? Jujur gue pernah sih ngalamin ini. Gue sih gini ya, kasih kesempatan karena gue orangnya gak enakan. Unexpected holiday. Gue gak suka gone with the flow, jadi gue lebih suka terencana kalau holiday. Ada teman yang datang ke rumah. Relax and get comfortable. Ini dong. Gue lebih suka rumah tetap bersih. Keluar bersama teman, tapi orang tua ingin kamu di rumah. Ah, gue dengerin orang tua deh. Organize bookshelf. Gue terencana sih orangnya ya. Menambahkan kontak baru di telepon. Full name. Enggak sih, gue kayak gini aja sih, simple. Jika kamu mendapatkan teknologi baru, learn as you go. Gue lebih suka langsung. Ketemu dengan tetangga baru di elevator. Ignore them and you are too tired to acknowledge. Gue gini sih, lebih cuek ya. Coba. Siapa? Oh, gue jadi Cha Hyunsu ya. This life is doomed. Gue emang tipe penyendiri sih. Kamu tidak punya ketertarikan dengan orang lain atau apapun. Hidup itu tentang kesendirian. Ini bener sih, sesuai banget ya. Soalnya gue introvert. Jadi gue adalah tokoh utamanya sebenarnya, Cha Hyunsu. Ya ini pas banget sih, oke. Oke, jadi ini gue ngulang lagi dan ternyata memang sulit sih untuk pilihan yang lain. Karena gak tahu kenapa ini suka apa ya namanya. Jadi tiba-tiba black screen gitu, sering kayak gitu. Makanya gue harus ngulang-ngulang terus tadi biar sampai tamat juga. Ya tapi kalau menurut pendapat gue sih, karena gue udah nonton filmnya ya, jadi gak kerasa ngeri. Tapi mungkin buat yang kali pertama kali lihat bakalan ngeri juga gitu, kaget kan. Tapi kalau gue udah tahu nih monster yang ini, gue udah tahu monster ini karena memang dari adegan filmnya. Ini kan dari adegan filmnya sebenarnya ini. Investigate. Tuh, tiba-tiba dia black screen kan, sering kayak gitu. Tapi bagi kalian yang mau coba mainin, cek aja linknya di deskripsi, gue udah tulis.
Ya ini sebenarnya untuk promosi film Sweet Home sih. Kalian juga kalau misalnya suka sama film-film menegangkan, horor kayak gini, bolehlah nonton Sweet Home di Netflix. Oke, segitu dulu. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. So when I'm